Tampak dari hasil rekaman kamera pemantau, pelaku mengendap-endap hingga merangkak untuk bisa melakukan aksinya agar tidak ketahuan oleh penjaga toko. Dari keterangan pemilik toko, dirinya tidak menyadari aksi tersebut karena sedang merapikan buah-buahan di depan tokonya. Pemilik baru menyadari uangnya dicuri ketika akan mengambil uang kembalian untuk seorang pembeli. Pemilik toko kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kragilan untuk ditindaklanjuti. Setelah dicek CCTV, ya itu ada ibu-ibu yang merayap, merangkak kayak bayi itu ngambil uang di laci. Dia pelaku berapa orang? Satu orang. Itu ngambil apa aja barang yang di uang aja, tapi uang itu receh semua sih, Bu. Tidak mengenal ya, Bu? Tidak mengenal, karena dia kan pakai masker ya, tertutupan wajahnya. Kita mengenal ciri-ciri dari postur tubuhnya susah juga sih.